Orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah tertipu dengan sebarang iklan pakej umrah yang menawarkan kadar harga terlalu murah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Mohd Naim Mokhtar berkata mereka perlu membuat semakan berkaitan agensi pilihan masing-masing di platform yang disediakan oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC. Kalau katakan tawaran tu memang tak munasabah, kan? Sebab kalau kita tengok kos apa tu tiket kapal terbang ni dah berapa, kan? So jadi dengan tempoh masa yang diberikan, kemudian dengan lodging lagi di Mekah sana, untuk ada pula lawatan ke Madinah lagi. So jadi jumlah 4,000 tadi tu dengan apa yang ditawar tu kadang-kadang tu yang saya sebut is too good to be true. Jadi kita kena jadi pengguna yang bijak. Dan pengguna yang bijak ni dia akan gunakan maklumat, ilmu pengetahuan yang ada yang sebaik-baiknya, okey, sebelum kita ni ditipu. Beliau bercakap kepada media selepas menghadiri pertandingan akhir Akademi Da'i Muda Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM 2023 di Ibu Negara semalam. Tambah beliau, individu yang menjadi mangsa penipuan agensi pakej umrah disarankan menyimpan segala bukti transaksi dan perjanjian selain membuat laporan polis.